Assalamualaikum and hello guys, welcome back to HM Travelog. Hello beautiful people, korang sehat ke tak? Hari ni saya sehat je. So, hari ni kita nak buat konten apa? Hari ni saya nak react gambar lama. Gambar lama waktu saya kecil dulu, saya nak react. Sekarang ni saya umur dah 14 tahun, saya nak react gambar time saya umur setahun ke 2 tahun ke. Okay guys, sebelum kita start, seperti biasa kita punya shout out kali ini dimenangi oleh Cute Channel dengan Syakir Shazli. Tahniah. Sebab komen korang telah dipilih untuk video kali ni. Kepada korang yang nak komen korang pilih untuk video akan datang, korang bolehlah komen yang terbaik dan yang terbest, dan saya rasa macam kelakar ke ataupun yang best ke, barulah saya dengan Puh ni suka komen korang. Sebelum kita start dengan gambar pertama kita. Okay guys, so sebelum kita start kita punya video, saya nak cakap kat korang yang kita ada tetamu jemputan untuk video kali ni. Masuk. Mempersilakan. Ting ting ting. Okay, so dia akan duduk kat sini sebagai tetamu jemputan kita eh. Kita tepi sikit, okay. Kalau korang boleh nampak kat tepi ni, gambar ni saya umur 2 tahun. Tengoklah saya duduk kat mana. Saya duduk dekat kerusi raja. Tak, sebenarnya saya ni kerabat diraja. Ya ke kerabat diraja? Anda pasti ke saya kerabat diraja. Confirm lah saya bukan kerabat diraja. Saya hanyalah rakyat Malaysia. So macam mana gambar ni? Biasa je kan? Tak apa, biasa-biasa je. So jomlah kita ke gambar yang kedua. Okay guys, so gambar kedua kita ialah saya naik kuda berwarna hitam. Tengok sekarang ni, kita punya teddy bear warna grey. Saya punya baju warna hitam. Kalau korang pernah nampak kucing saya yang saya pernah buat video yang nama Kelo tu pun warna hitam. Ini naik kuda pun warna hitam. Nampak sangat dari dulu saya memang suka warna hitam. Sebab saya kan, saya memang suka warna hitam. Sebab warna hitam ni melambangkan keberanian. Ya ke? Warna hitam tu melambangkan keberanian? Saya pun tak pastilah. Tapi saya memang suka warna hitam. Lepas tu saya suka warna hijau. Warna hijau ni hilang semua benda. Macam korang masuk hutan lepas nampak benda hijau, kan best tu. Masalahnya sekarang ni, hutan ataupun nak panjat bukit pun tak boleh sekarang ni. So duduk dekat rumah je lah nampak. Saya duduk dekat rumah nampak. Saya tak pergi mana-mana. Saya patut SOP. Saya duduk dekat rumah. Saya buat setiap video semua saya buat dekat rumah. Saya memang buat dekat rumah saja. Saya tak keluar langsung kan? Ini lagi lah teruk, duduk dalam bilik je. Saya at least duduk dekat dalam rumah. Tengah dia dalam bilik, kesian. Dia memang betul-betul patut SOP. So jomlah kita ke gambar yang ketiga. Tang. Okay guys, so the next one ialah saya, mak saya ambil gambar time saya waktu umur berapa tahun entah, dekat dalam kapal terbang. Kapal terbang tu saya pun tak pasti saya nak pergi mana. Tapi kalau kat dalam kapal terbang tu, saya suka duduk kat bagian hujung sekali tu. Nggak boleh nampak kepak terbang. Saya tak suka duduk bagian tengah tu sebab macam bosan. Tapi pernah sekali tu saya duduk kat bagian tengah. Time tu nak pergi, tak pasti, saya pun dah lupa nak pergi mana. So duduk kat bagian tengah tu bosan gila. Sebab duduk tengah tu tak nampak apa-apa. At least kalau saya duduk kat tepi tingkap tu, saya bolehlah tengok pemandangan. Kita terbang kan, boleh nampak satu kawasan tu. Gila hebatlah kalau duduk kat tepi tingkap tu. Tapi kadang-kadang kalau nasib tak bagus, duduklah dekat tengah-tengah tu. Saya bersabar je lah duduk kat tengah-tengah tu. So jomlah kita ke next gambar. Kita tengoklah saya memakai spek mata yang berkali-kali ganda lebih besar pada saya. Tentu saya kecil je tapi pakai spek mata. Besar ni. Tengok ni. Kalau teddy bear pakai spek mata tu tak tahulah. Spek mata tu besar macam ni. So, macam ni. Time tu memang epic. Nyamuk ni memang suka datang kat saya. Tak tahulah saya ni banyak darah tak payahlah datang.
Tapi tak apa, kalau korang boleh nampak kat gambar ni, tengok saya pakai spare mata pasal macam, you want to take my photo? Take lah. Okay, cukup dengan kita punya imajinasi time tu. Jomlah kita ke next gambar. Okay guys, so the next gambar ialah kita ambil gambar dekat sawah padi. Kalau korang boleh nampak kat situ, tepi saya tu sawah padi dekat Kedah. Dekat Kedah kan banyak sawah padi kan. Paling, bukan paling lah, tapi sawah padi penuh lah dekat Kedah tu. Sebab kita nak ambil gambar dengan sawah padi tu sebab kat KL ni sawah padi tak ada, yang adanya skyscraper. Bukan sawah padi, memang depan start pada S, tapi skyscraper, bukan sawah padi. Skyscraper kat KL ni dah ada 4 dah. Satu tak kalah nak buat sawah padi kat KL ni, manalah sesuai. So kita pergi Kedah, kita ambil gambar dengan sawah padi. So jomlah kita ke next gambar. Hai, saya pasti kepada korang yang tengok gambar ni, mesti korang pernah main juga kan. Bukan saya seorang, saya pasti korang pernah main juga bola-bola kecil ni dekat mall kan. Kadang-kadang ada benda yang macam taman yang kena bayar tu kan. Saya pun tak tahulah nak panggil benda tu apa sebab dah lama dah tak pergi. Saya umur 14 tahun ni takkanlah nak pergi kan. So, bila kita pergi situ, kita macam main bola kat situ. Banyak gila bola. Bola tu, time tu kan, bola tu saya pijak kemek tau. Kalau saya datang sekarang ni, saya pijak bola tu, kemek ke siang budak-budak yang datang tu. Eh, macam mana budak tu nak datang sekarang ni? PKP. Aduh, PKP sekarang ni, PKP macam manalah budak-budak tu nak datang main kat mall tu. Tapi saya dah tak boleh datang dah taman tu sebab dia kan macam ikut ketinggian kan. Saya dah lebih dah tinggi tu, memang dah jauh lebih tinggi dah. So saya memang dah tak boleh masuk dah taman tema tu. Jangan harap lah, taman tema nama dia. Tapi jangan harap lah saya nak masuk taman tu dah. Sebab saya pijak bola tu memang habis lah. Saya picit je memang pecah habis. So jomlah kita ke next gambar. Dulu waktu saya kecil, saya ada kereta Honda tau. So kereta tu memang saya selalu ambil gambar dekat steering tu. Kalau korang boleh nampak kat gambar tu, dua-dua tu saya memang suka ambil gambar kat steering. Sebab dulu macam nak bawa kereta kan, tapi kaki tak sampai ada hati nak bawa kereta time tu lah. Tapi memang dulu memang saya suka bawa kereta lah. Tapi macam nak bawa kereta, saya kecil lagi time tu. Memang taklah, saya pegang je lah steering tu pasal ambil gambar. Kecil saya boleh bawa kereta, saya dah ada lesen. Masalahnya saya tak boleh bawa kereta time tu. Okay guys, so itu saja untuk video kali ini, react gambar waktu kecil. Jadi kepada korang yang belum subscribe HMJ Vlog, bolehlah subscribe HMJ Vlog. Dan kepada korang yang nak shout out for the next video, korang bolehlah komen yang best-best. Lepas tu saya akan pilih mana yang best, mana yang best, saya akan letak untuk shout out video akan datang. So korang bolehlah stay tune for the next video. Actually gambar saya waktu kecil memang banyak gila nak mampus. Memang banyak sangat. Boleh buat berpart-part. Kalau korang nak part 2, part 3, part 100, part 101, part 102, part 1000, korang bolehlah request. Sebab saya pun tak tahulah, gambar memang banyak sangat. Saya nak buat lagi sampai berpart-part pun tak tahulah berapa part baru habis gambar saya ni. So itu saja pada HM Traveler kali ini. Jangan lupa like and subscribe lagi sekali. Assalamualaikum dan bye-bye. We'll be right back.